Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kali ini saya cuma ingin berbagi pengalaman. Saya mendapatkan monitor ini, monitor CCTV ya, yang bermerek Lenovo ya. Dengan kerusakannya mati standby ya, jadi lampunya cuma hijau dan tidak bisa menyala. Oke, dan setelah saya bongkar ini sobat, saya dapati ada Elko 3 misalnya. Ini 2 dan ini ada lagi 1. Dan ini mungkin penyakitnya ini ya sobat ya. Ini karena pada kembung ya. Oke, kita ganti dulu sobat. Elkonya 3 ini. Dan oke sobat. Untuk elkonya sudah saya ganti ya. Yang 2 ini. Dan yang 1 belum, cari dulu yang 1000 mikro, mungkin masih ada ya. Oke, masih ada ya sobat, 1000 mikro. Ini 16 volt sebenarnya ya. Oke, kita ganti yang 25 saja ya. Yang 1000 mikro 25 volt. Dan oke sobat, elkonya sudah terganti semua, yang 1000 mikro dan yang 220 mikro. Oke, segera kita tutup ya sobat, karena proses penutupannya sulit ini, agak jelimet ya. Oke, kita skip, nanti kalau sudah rapi saya sambung lagi. Oke, coba untuk monitornya sudah rapi ya. Ini mereknya Lenovo. Dan elkonya tadi sudah terpasang ya. Kita coba nyalakan. Oke, sudah nyala ya, sobat. Cuma ini tidak ada inputnya, no signal ya. Oke, sudah. Berarti untuk monitor sudah menyala ini ya. Dengan penggantian elko, monitor ini sudah bisa menyala sobat ya. Oke, sekali lagi. Dan no signal nanti. Oke. Oke, sobat. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Video yang sangat sederhana ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, juga komen. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.